Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini guys, kita lagi di stasiun. Ceritanya ngevlog nih. Sing penting gawe video. Nah, ini di stasiun Bekasi. Rencananya kita mau ke Jogja hari ini. Ya, kita nikmatin dulu. Nah, ini hiruk pikuknya di pagi hari dekat stasiun kereta. Oh, banyak sekali mobil-mobilnya. Oh, ada apa itu? Ada kemacetan kayaknya tuh. Kinan nikmatin saja. Rame sekali, guys. Rame sekali. Jadi untuk para YouTuber pemula, jangan berkecil hati. Nah, ini saya juga mencoba membuat video menggunakan HP seadanya saja. Nah, ini stasiunnya masih di dalam ya, kita nanti masuknya masih sejam lagi. Nah, kita nikmatin dulu aja. Oh, banyak kali mobil-mobil kalau di pagi hari, jam-jam sibuk, jam-jam macet. Sing penting gawe video. Nah, ngevlog, kalau ngevlog yang bener itu kan kameranya juga harus bagus, pakai drone, pakai alat lainnya gitu. Nah, ini cuma pakai seadanya saja. Sing penting ki gawe video, upload, wes jadi video. Oh, ini di stasiun Bekasi, guys. Nah, nanti kita masuk ke dalam. Karena masih jamnya masih lama, jadi kita nikmatin dulu ini nih, hiruk pikuknya di pagi hari ini. Melihat-lihat keramaian. Nah, ini belum terlalu macet nih. Nanti agak siang dikit aja ini udah mulai stasiun Bekasi. Nanti saya menggunakan kereta ke Yogyakarta. Nah, naiknya di stasiun Bekasi ini. Oh, stasiunnya gede banget. Nah, tuh ada tulisannya. Tak cuma mau Bekasi kan, yang orang percaya ini nih stasiun Bekasi. Banyak banget deh. Jadi ya jangan khawatir bagi yang nggak punya kamera bagus, pengen jadi YouTuber, jangan berkecil hati. Ya, gawe aja video seadanya kayak gini. Lah kok ada gitu yang nonton video kayak gini. Lang wis seadanya, cuma pakai HP
ecek-ecek. Panah ngono sing nonton nih. Mau-maunya gitu nonton. Makanya jangan berkecil hati, guys. Bagi para pemula yang mau jadi YouTuber, sikat saja, bikin video menurut keahlianmu. Laku iso nemu kayak gini, ya jalani aja. Yang penting ki gawe video. Nemui lo. Ya udah. Nanti kita sambung lagi. Nah, sekarang saya mau masuk dulu. Nah, ini dikarenakan jamnya sudah mulai mendekati pemberangkatan. Jadinya kita mau check-in dulu. Nah, ingat ya, stasiun Bekasi ini, nek sampean dari luar kota mau ke sini, nah ini turun di Bekasi, misalkan mau kerja atau apa dari luar kota turunnya di Bekasi, lah yo koyo ngene iki keadaannya. Oh, keadaannya kayak gini. Jadi jangan apa ya, ya dilihatlah ini videonya tuh kayak gini nih, kondisinya kayak gini. Jadi biar nggak kikuk, tinggal keluar aja kalau mau kemana, ke Cakung, arah Cakung atau ke Bekasi Timur. Ya tinggal ini, banyak angkot sini tuh. Kendaraan, ada angkot, ada gojek, semua ada. Jadi pas keluar itu nanti banyak yang nawarin taksi juga ada. Ya, kalau belum tahu, masih bingung. Oke. Oh, besok-besok kita sambung lagi. Ya. Makasih ya sudah nonton video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.